Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Spirit Sword Sovereign. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chuyun yang sangat kecewa akibat diusir oleh istrinya sendiri yaitu Suiliu. Suiliu bahkan menolak hadiah pemberian dari Chuyun. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Singkat cerita, Chuyun sudah berada di suatu tempat dan dia nampak sangat kecewa kepada Suiliu yang telah mengusirnya. Karena kecewa, dia pun kemudian minum banyak sekali anggur merah cap orang gila. Chuyun ditungguin oleh Nona Yeling yang sangat mengkhawatirkannya. Chuyun berkata bahwa ini semua adalah kesalahannya yang tidak memperhatikan Suiliu dengan baik. Sehingga saat ini Suiliu mengusir Chuyun dari tempat Suiliu. Nona Yeling yang mendengar itu, dia berkata bahwa sepertinya Suiliu sekarang sudah tidak menyukai Chuyun. Menurut Nona Yeling, lebih baik mencari lagi gadis lain sebagai penggantinya untuk menemani kehidupan Chuyun ke depannya. Tapi sepertinya geng, Chuyun masih tetap tidak bisa melupakan Suiliu meskipun saat ini dia telah menyakitinya. Nona Yeling yang sebenarnya suka kepada Chuyun, namun sepertinya Chuyun sampai saat ini masih tetap tidak menghiraukannya. Dia pun kemudian mengambil secangkir anggur merah cap orang gila dari tangan Chuyun dan kemudian dia meminumnya. Scene berpindah pada saat ini di tempat istana kediaman Suiliu. Suiliu berkata di hadapan beberapa kaisar bahwa saat ini dia masih belum berada di ranah Kaisar Supreme. Tapi saat ini Suiliu sudah memiliki kekuatan Kaisar Supreme. Dan seharusnya sekarang Suiliu mendapatkan posisi tingkat Kaisar Supreme. Mendengar itu, gurunya pun menyetujui perkataan dari Suiliu yang memang saat ini dia seharusnya mendapatkan posisi tingkat Kaisar Supreme. Apalagi saat ini umat manusia membutuhkan seorang pemimpin Kaisar Supreme kelima. Kaisar Supreme Masih Tam berkata, bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki kekuatan Kaisar Supreme ingin menjadi seorang Kaisar Supreme. Suiliu yang mendengar itu, dia sangat kesal karena Kaisar Supreme Masih Tam menganggapnya tidak layak untuk menjadi seorang Kaisar Supreme. Suiliu pun menantang Kaisar Supreme Masih Tam untuk bertarung dengannya untuk membuktikan bahwa Suiliu layak menjadi seorang Kaisar Supreme. Setelah mendengar itu, Kaisar Supreme Masih Tam sangat marah. Beberapa saat kemudian tiba-tiba keduanya menghilang dan sudah berada di suatu tempat yang sangat misterius. Kaisar Supreme Masih Tam berkata bahwa dia akan memberi pelajaran kepada Suiliu yang telah berani sombong di hadapannya. Setelah itu mereka berdua beradu kekuatan. Kaisar Supreme Masih Tam sangat terkejut karena ternyata serangannya tidak dapat menembus pertahanan Suiliu. Namun tiba-tiba penglihatan mereka kembali ke tempat semula, yaitu di sebuah istana. Suiliu kemudian berkata, apakah kau sekarang masih meragukan kekuatan Supreme Kaisarku? Beberapa saat kemudian Kaisar Supreme Bumi Perkasa maju dan berkata bahwa dia akan berdiri di hadapan Suiliu dan membiarkannya selama 3 hari untuk menyerang kepadanya. Jika Suiliu mampu menembus pertahanannya, maka Kaisar Supreme Bumi Perkasa akan mengakui kekuatan Kaisar Supreme dari Suiliu. Setelah berkata demikian, tiba-tiba mereka berdua berpindah ke tempat yang sangat misterius. Di sana Suiliu mengeluarkan kekuatan naga esnya, sedangkan Kaisar Supreme Bumi Perkasa mengeluarkan kekuatan pertahanannya. Dan terjadilah adu kekuatan di antara mereka.
Tapi ternyata Suiliu tidak mampu menembus pertahanan Kaisar Supreme Bumi Perkasa yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian tiba-tiba penglihatan mereka berdua kembali seperti semula. Seorang wanita yang sangat kuat kemudian berkata bahwa masalah ini sudahi sampai di sini saja. Suiliu berpikir jika dia tidak dapat memiliki kekuasaan dan status sebagai Supreme Kaisar, maka dia tidak akan bisa memiliki akses ke sumber daya Supreme Kaisar. Dan sepertinya untuk mendapatkan itu semua, Suiliu harus berlatih lagi selama 10.000 tahun untuk menjadi seorang Supreme Kaisar. Tidak lama setelah itu, ketiga Kaisar Supreme pergi dari tempat tersebut. Setelah ketiga Kaisar Supreme pergi, Kaisar Supreme Es Dingin berkata, kalau permintaannya itu akan sulit diterima oleh mereka semua. Karena bagaimanapun Kaisar Supreme Mas Hitam dan Kaisar Supreme Bumi Perkasa memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan Kaisar Supreme Es Dingin dan juga Kaisar Supreme Kayu Roh telah menolak permintaan mereka berdua pada masa lalu. Sehingga saat ini mereka berdua pasti akan menolak Suiliu menjadi seorang Kaisar Supreme kelima. Selain itu, menurut Kaisar Supreme Es Dingin, Kaisar Supreme Kayu Roh juga tidak akan menyerahkan jabatan Kaisar Supreme kelima begitu saja kepada Suiliu. Singkat cerita, Suiliu sudah berada di suatu tempat dan dia sangat berambisi untuk menjadi seorang Kaisar Supreme kelima atau Kaisar Supreme umat manusia bagaimanapun caranya. Sementara itu di tempat lain, Nona Yeling terbangun dari tidurnya setelah mabuk-mabukan bersama dengan Cuyun. Sedangkan MC kita Cuyun terlihat masih tidur dan belum terbangun juga. Tidak lama setelah itu Nona Yeling pergi dari tempat tersebut meninggalkan Cuyun sendirian. Setelah kepergian Nona Yeling, Cuyun juga terbangun dan pergi dari tempat tersebut. Dia berniat untuk terus berlatih agar segera bisa meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian dia mengeluarkan sebuah formasi dan juga mengeluarkan tulang jiwa emas. Tulang jiwa emas adalah hadiah yang dia ingin berikan kepada Suiliu sebelumnya. Namun karena Suiliu menolaknya, jadi dia berniat untuk menggunakannya sendiri. Cuyun sangat gembira karena ketujuh bagian senjata berbahan tulang jiwa emas ketika digabungkan memiliki kekuatan melebihi senjata Kaisar. Selain itu, sekarang Cuyun dapat menerobos ranah Nirvana tingkat ketujuh. Dan dengan kekuatannya sekarang, dia mampu membunuh Martial Emperor dalam sekejap. Tujuannya saat ini adalah menemukan pedang pinik milik Ditianyi. Sehingga saat ini dia harus segera meningkatkan kekuatan agar kedepannya jika dia berhadapan dengan musuh lainnya, maka akan dapat mengatasinya. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dan langsung membukanya. Ternyata itu adalah kertas peta bangunan Akademi Nanming yang terletak di Pagoda Api Bumi di halaman atas Akademi Nanming. Tempat tersebut dibangun di atas kawah gunung berapi yang masih aktif. Di sana juga terdapat Pagoda Api Bumi yang telah mengeluarkan api penciptaan. Setelah nantinya api penciptaan menyatu ke dalam tubuh Cuyun, maka dia akan menjadi lebih kuat. Selain itu, dia juga tidak perlu takut lagi jika kedepannya menghadapi Ditianyi. Namun untuk memasuki halaman atas dari Akademi Nanming, Cuyun harus lulus terlebih dahulu dalam kompetisi yang diadakan setiap awal tahun. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian para murid yang ingin mengikuti kompetisi akhir tahun Akademi menuju ke tempat Akademi Nanming. Cuyun dan teman-temannya juga menuju ke sana untuk mengikuti kompetisi tahunan Akademi Nanming. Kompetisi ini merupakan kompetisi ujian masuk halaman atas Akademi Nanming. Pada saat ini, semua orang yang ingin mengikuti ujian kompetisi untuk masuk halaman atas Akademi Nanming telah berkumpul di suatu tempat. Di hadapan mereka terdapat sebuah gelembung cahaya ilusi yang nantinya akan digunakan oleh mereka yang mengikuti kompetisi ujian masuk halaman atas Akademi Nanming. Cuyun dan teman-temannya juga sudah ada di sana sambil melihat orang-orang yang telah lebih dulu memasuki gelembung cahaya ilusi untuk mengikuti kompetisi. Cuyun sedikit terkejut karena rata-rata orang yang memasuki gelembung ilusi berada di ranah Nirvana tingkat 9. Di dalam gelembung ilusi kita diperlihatkan seorang praktisi yang sangat kuat berhasil mengalahkan beberapa praktisi lainnya. Dia tertawa gembira karena mengira dialah yang telah menjadi pemenangnya. Namun tiba-tiba dia berhasil dikalahkan oleh seorang praktisi kuat lainnya. Seorang tetua kemudian menyatakan bahwa praktisi tersebut adalah pemenang dalam kompetisi ronde pertama.
Chuyun mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah orang terkuat dalam kompetisi ronde pertama barusan. Namun dia adalah orang yang cerdas dalam memanfaatkan situasi sehingga dia keluar sebagai pemenangnya. Chuyun juga terlihat sudah tidak sabar ingin segera memasuki gelembung ilusi untuk mengikuti kompetisi ronde berikutnya. Karena dengan masuk ke sana dia memperkirakan kecepatan dari teknik prajurit surgawi tertinggi miliknya pasti akan meningkat secara pesat. Tidak lama setelah itu Chuyun memasuki arena kompetisi dan setelah itu dia memasuki gelembung ilusi. Tiba-tiba dia muncul di suatu tempat misterius dan kemudian dia bermeditasi. Tempat tersebut merupakan pagoda Tongtian milik Akademi Nanming. Tempat tersebut adalah dunia ilusi yang dibangun oleh semua kaisar supreme terdahulu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba penglihatan Chuyun sudah berada di sebuah hutan tempat kompetisi diadakan. Dua ekor harimau misterius menghampiri dan sepertinya ingin menerkam Chuyun. Namun dengan mudah Chuyun berhasil mengalahkan kedua harimau misterius. Tidak lama kedua harimau menghilang dan berubah menjadi kedua energi yang kemudian masuk ke dalam tubuh Chuyun. Setelah mengalahkan kedua harimau, tiba-tiba muncul banyak harimau di tempat itu. Akan tetapi dengan mudah Chuyun berhasil mengalahkan semua harimau-harimau misterius yang ada di sana. Semua orang penonton yang ada di luar gelembung ilusi sangat terkejut dan kaget karena dengan cepat Chuyun berhasil mengalahkan semua harimau yang ada di sana. Di tempat lain beberapa praktisi juga telah bersiap untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang melintas ke tempat itu. Tapi tiba-tiba ketiga orang praktisi berhasil dikalahkan dengan mudah oleh seseorang yang tidak ada wujudnya di sana. Sehingga seorang praktisi yang tersisa sangat terkejut. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan dari Chuyun yang bersembunyi di suatu tempat. Dengan cepat dia kemudian menebaskan pedangnya dan berhasil mengalahkan praktisi yang tersisa. Seorang tetua kemudian mengumumkan bahwa kompetisi ronde kedua berhasil dimenangkan oleh Chuyun. Chuyun penglihatannya kembali ke pagoda Tongtian. Dia nampak gembira karena sekarang kekuatannya telah meningkat pesat dan bahkan jika berhadapan dengan jenius dari Akademi Nanming dia pasti akan dapat mengalahkannya. Bahkan jika 5 orang jenius sekaligus Chuyun sangat percaya diri akan dapat mengalahkan mereka semua. Chuyun teringat dengan Dongpang Tianxiu, Simeng Suangfang, Nanggong Junji, Bei Changmang, dan Sima Singkong yang sejak dahulu selalu mengincarnya. Sekarang Chuyun telah menjadi lebih kuat ingin memberi pelajaran kepada mereka semua. Chuyun terus mengikuti kompetisi dan dia terus-terusan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Pada akhirnya seorang tetua mengumumkan bahwa Chuyun berhasil masuk ke babak 5 besar dalam kompetisi kali ini. Di tempat lain masih di dalam pagoda Tongtian 4 orang sedang bermusyawarah. Mereka semua memiliki tujuan untuk mengalahkan Chuyun terlebih dahulu dan baru setelah itu mereka berempat akan bersaing berebut posisi pertama dalam kompetisi. Setelah sangat yakin mereka berempat kemudian mengambil posisi untuk bermeditasi lagi untuk memasuki alam ilusi Tongtian. Babak final pun telah dimulai dan pada saat ini Chuyun nampak sedang bersiap untuk menghadapi para harimau yang ada di sana. Dalam waktu yang sangat singkat, Chuyun berhasil mengalahkan semua harimau yang ada di sana. Para penonton yang ada di luar gelembung ilusi nampak sangat kesal kepada 4 praktisi yang berniat untuk bekerja sama dalam mengalahkan Chuyun. Sementara di alam ilusi, Chuyun melemparkan energi pedangnya kepada 4 orang yang sedang berkumpul dan bersiap untuk menghadapi Chuyun. Mereka semua sangat terkejut karena energi pedang dari Chuyun benar-benar sangat kuat. Dan setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada akhirnya Chuyun berhasil mengalahkan 4 praktisi menggunakan energi pedangnya. Chuyun juga tidak menyangka karena ternyata pedangnya sekarang telah meningkat ke tingkat 4. Saat ini pedangnya juga dilengkapi oleh tulang jiwa emas sehingga pedang angin miliknya tidak dapat diblokir oleh manusia biasa lagi. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.